Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya lagi berada, sudah posisi di perjalanan untuk menuju jalur ke Warung Peuteuy dan ke sebelahnya, lebih lanjut lagi saya ke arah sebelah lurusnya untuk mengambil ke Parakantilo atau bisa untuk menelusin ke jalan lebih ke sana lagi, dan untuk arah ke sini sahabat untuk menuju ke arah Taraju atau Cukang Kaung sahabat. Dan saya sekarang ini mau pengambilan jalan untuk menuju ke arah daerah Citiu, Cikuya, Nagrok sampai Parakantilo sahabat, dari arah Puspahyang. Ini termasuknya daerah Puspahyang sahabat. Oke, untuk menuju lebih ke sana lagi saya akan menuju jalan perjalanan lebih ke sana lagi sahabat. Dan saya memenuhi request dari Teh Nur Hayati DK8DP. Oke, silakan Teh Nur Hayati, sudah terpenuhi ya requestnya ya. Ini perjalanan dari Puspahyang menuju Parakantilo. Oke. Nah, ini dari arah sini Puspahyang untuk menuju daerah Bojong Gambir sekitaran kurang lebih 35 kilo ya. Dan untuk menuju ke Sonong Hilir kira-kira 20 kilo sahabat, untuk menuju Pemijahan 33 kilo ya, dan untuk menuju Taraju sekitaran 22 km sahabat. Dan saya akan lebih lanjut akan menuju ke arah daerah sini sahabat, untuk menuju pedesaan atau pelosokan sahabat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami ini, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe sahabat. Oke, terima kasih. Nah sahabat, dari arah sini untuk menuju Parakantilo atau Nagrok, Citiwu, Cikuya, dan dari arah Puspahyang untuk menuju dari arah kota untuk menuju mudik sahabat, perjalanan bisa untuk nanggul ya, nanggul ke jalan sini sahabat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami ini, jangan lupa di like, share, komen dan subscribe. Perjalanan ini jalannya lumayan lah, tidak merata sahabat, kita harus mesti hati-hati ya jalan atas sahabat. Oke, kita lanjut. Di sini sudah terpancar suasana pedesaan sahabatnya, dari Puspahyang arahnya sahabat. Nah, beginilah suasana perjalanan di sini. Nah, kita harus hati-hati apalagi di malam hari sahabat ya. Ini baik bisa dilalui atau dilewati sahabat, tapi ini jalan sudah tidak merata karena ada seperti lubang-lubang, tapi tetap bisa dijalani sahabatnya, bisa dilewati sahabatnya. Oke, lanjut sahabat.
sana atau Parakan Tilu, sahabat, arahnya saya ngambil ke sana dulu ya, sambil tanya-tanya sahabat ya. Oke, lanjut ya.
Bogor. Mau terasar kapal kantilu teh ka mana? Kapal ini yo. Oh, mohon. Atur dulu lah. Bayang hari ini lo. Iya mak, makan dia, dia makan itu marah, bercinta. Jalan ieu teh ka palihan mana dugina? Oh, mun dupi pami ieu ka ka mana? Ka gunung, tapi aya bumi ka beli ditu teh. Ka kampung naon namina? Di bapak atas di mana? Oh, palihan dieu. Oh, mun nuhun banyak. Mun
saya barusan dari arah sana sahabat ya, dari Puspahyang. Nah kalau kesini ke Nagrog atau Sinina, dan saya ambil lurusnya untuk menuju Parakan Tilu, dan Parakan Tilu itu di bawah sahabat ya. Nah begitu sahabat ya, kita lanjut akan sebentar lagi kita akan menuju Parakan Tilu sahabat ya, atau menuju Tonjong sahabat ya. Oke lanjut sahabat. Nah ini sahabat Parakan Tilu, dan itu Parakan Tilu, sasak Parakan Tilunya sahabat ya. Dan di sini sudah mencapai Parakan Tilu ya, dari Puspahyang perjalanan dari Puspahyang untuk menuju Parakan Tilu melewati daerah atau kampung Cikuya, Citiwu. Nah seperti itu Nengtet, Lepang Nengtet. Nah kita sudah nyampe di sekitaran Parakan Tilu sahabat. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.